manifestasi tentang apa yang diletakkan sebagai perkara yang penting oleh ahli parti. Kerana ahli-ahli UMNO mungkin nak melihat bahawa perlu ada kesinambungan dari segi kepimpinan, perlu ada stability dalam parti. Dan kerana kami berdua ni menuju UMNO sejak beberapa penggal yang lalu, dilihat kemampuannya ada, kebolehannya mungkin diterima, dan ahli-ahli parti melihat kesan daripada gandingan kerjasama saya dengan Presiden Parti agak begitu mantap, dan kami telah dapat cuba melaksanakan apa yang terbaik dari segi perpaduan ahli, juga barisan nasional. Di samping itu, kita menghadapi pilihan raya lalu dan UMNO mencipta kejayaan yang agak lebih baik daripada pilihan raya sebelum ini. Ini semuanya saya kira adalah apa orang kata fakta-fakta yang memberikan asas untuk dijadikan pertimbangan oleh ahli parti. Dan sebab itu bila diadakan proses pemilihan kali ini, walaupun dia terbuka luas, sesiapa boleh menawarkan diri, nampak mereka bagikan penghormatan pada saya dan juga pada Presiden. Dengan cara baru begini bermakna perkara yang biasa berbangkit sebelum ini yang menyatakan seolah-olah ada beberapa sekatan dan halangan, hatta untuk proses penawaran pun, sebagai contoh dalam peraturan lama, sesiapa nak bertanding dia perlu mendapat sejumlah pencalonan dan dapatkan sokongan daripada bahagian-bahagian. Maka dengan sebab itu ada juga tokoh-tokoh muda ataupun yang berpengalaman nak menawarkan diri tapi tidak dapat memenuhi kriteria itu. Sedangkan dalam perlembagaan parti disebutkan setiap ahli boleh bertanding, dipilih dan memilih. Itu dah disebutkan dalam perlembagaan. Tapi disebabkan ada beberapa peraturan-peraturan yang kita sendiri kenakan, maka itu telah orang kata menjejaskan kehendak dan proses demokrasi yang kita harapkan berlaku dalam UMNO. Jadi sekarang itu tidak ada lagi kekangan ataupun tidak ada lagi bentuk-bentuk halangan yang kita sediakan untuk membolehkan sesiapa menawarkan diri. Dan bagi saya ini boleh memberikan gambaran pada masyarakat Melayu dan juga masyarakat Malaysia umumnya bahawa UMNO sikapnya adalah terbuka, inklusif, bersedia untuk membuat perubahan yang dikandaki, transform ataupun transformasi yang kita sebutkan selalu. Maka ujian pertama ialah mengurusi proses pemilihan yang telah kita lakukan. Bagi saya elok kita berikan ruang dan peluang dulu supaya proses pemilihan ini berjalan. Saya pun tidak boleh membuat andaian sebegini kerana kita belum dapat melihat apakah kesannya. Umpama contoh, ada pihak yang menyatakan mesti ada laduan untuk tokoh-tokoh yang berkaliber, yang muda, yang berpengalaman untuk masuk dalam barisan pimpinan, baik di peringkat bahagian ataupun di peringkat sayap-sayap parti ataupun di peringkat majlis tertinggi. Dengan ada ruang baru sebegini, maka tidak terbatas kalau mereka berhajat, dan terbukti dari segi tarikh pendaftaran yang kita adakan yang baru lalu, ramai menawarkan diri. Sedangkan mereka di peringkat awal mungkin tidak terasa berpeluang untuk menawarkan diri. Jadi ini memberi satu orang kata peluang yang lebih terbuka. Dan kalau begitu, apa yang kita harapkan dalam proses ini, maka kerana jumlah yang akan membuat pemilihan itu adalah ramai, maka ada satu bentuk tapisan supaya akan tercerna daripadanya ialah pemimpin-pemimpin yang berwibawa, yang berkaliber, yang mempunyai latar belakang yang agak baik, yang ini akan memberikan kekuatan baru kepada UMNO. Dan bagi saya, kalau UMNO kuat, bermakna barisan nasional itu akan kukuh, dan secara keseluruhannya dalam tempoh mendatang, maka mungkin keyakinan rakyat kepada parti kita akan lebih bertambah, lebih kukuh dan lebih orang kata mantap lagi. Bila kita buat begini, ialah kita, matlamat kita ialah untuk menunjukkan sebuah parti iaitu UMNO yang lebih kukuh, lebih berupaya, lebih bertenaga, disegani dan dihormati oleh bukan saja ahli orang Melayu tetapi seluruh masyarakat Malaysia. Jadi daripada apa yang telah pun kita mulakan, langkah baru sebegini iaitu corak pemilihan yang agak lebih telus sebegini, kita harapkan tentu orang kata sekarang UMNO sudah mula menunjukkan kesediaan untuk melalui proses transformasi. Tidak ada sekatan. Pasal ada juga di setengah-setengah pihak menyatakan
UMNO ni agak mengenakan banyak sekatan dan halangan. Sehingga ada tokoh-tokoh baru yang nak masuk, yang berkelakuan tidak diberikan ruang. Sekarang ini mereka boleh menawarkan. Dia boleh bertanding sampai ke mana dengan ada syarat-syarat yang agak terlalu mudah untuk mereka menjadi calon. Dia memberi ruang kepada lebih ramai calon untuk bertanding. Walaupun mungkin setengah yang kita sebutkan tadi tidaklah berapa layak, tetapi tidak disekat oleh mereka. Jadi di sini perwakilan yang berhak untuk menentukan harus bijaksana untuk memilih daripada senarai ramai yang bertanding di bahagian ke di mana sekalipun, siapa di kalangan mereka ni agaknya yang paling sesuai. Dan memang kita buat begitu supaya tidak mengambil masa yang terlalu panjang, dan kadang-kadang sebab masa panjang tu hal pelbagai-bagai boleh berlaku, termasuklah soal isu-isu logistik, kadang-kadang perbelanjaan besar, dan calon yang nak bertanding pun kata agak resah terlalu lama 3 bulan menentukan. Ini tempohnya agak sudah dikurangkan, ada lebih kurang sebulan sahaja. Tetapi yang pentingnya ialah bila sampai ke proses pemilihan ini, ialah ahli harus membuat penilaian terhadap mana-mana pemimpin, baik di peringkat pusat, negeri ataupun bahagian, sepanjang masa. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan, keupayaan mereka, ujian yang mereka hadapi, dan ini akan dinilai oleh ahli parti. Dia tak tunggu waktu nak pemilihan baru dinilai. Oh, baru ni lah kenal dia. Kalau baru ni kenal, mungkin pasal calon tu mungkin tidak ada membuat apa-apa perkhidmatan, sumbangan, jadi tak tengah. Tapi kalau calon tu sudah lama ataupun memang ada sumbangan, jelas, jadi mudah ahli boleh buat penilaian, walaupun tempoh berkempen ataupun pemilihan itu agak singkat. Pasal kita tidak hanya menilai seorang pemimpin hanya waktu pemilihan berlaku. Ya, betul, waktu pemilihan itu kita putuskan, tapi sepanjang tempoh, katakan sebelum pemilihan ini 3 tahun ke 4 tahun lalu, itu waktu mana yang agak baik, di mana ahli parti di semua peringkat boleh menilai. Kalau di bahagian, dia tengok yang bekerja di bahagian itu siapa, yang betul-betul bersungguh-sungguh nak itu siapa, yang membuat kerja-kerja amal itu siapa, itu dinilai oleh ahli parti. Jadi waktu pemilihan berlaku, dia sudah tahu, ah, ini calon yang baik, aku lihat dia buat kerja gini, dia ikhlas, dia tidaklah itu menunjuk-nunjuk, macam-macam cara lah. Itu yang digunakan sebagai asas. Jadi tidak semesti dengan tempoh yang lebih singkat, maka susah bagi ahli untuk buat penilaian. Kalau kita berpegang pada prinsip bahawa kita berjuang dalam UMNO ialah untuk memberikan perkhidmatan, bukan untuk faedah diri, maka saya tidak fikir bilangan seberapa ramai yang bertanding itu menjadi satu masalah yang boleh dikatakan menyebabkan perpecahan parti. Apalagi kalau kita melihat ini adalah proses menawarkan diri, bukan merebut jawatan. Ada disebut kata, ataupun bertanding macam dalam mana-mana pertandingan sukan dan sebagainya. Ini adalah proses pemilihan. Pasal peluang dia ada beberapa tahun sekali untuk ahli menilai, untuk memilih pemimpin mereka, untuk memimpin UMNO, bukan untuk memimpin orang UMNO, tapi memimpin orang Melayu ataupun masyarakat Malaysia. Jadi kalau itulah yang ditekankan, yang ada dalam semangat setiap ahli, maka bilangan berapa ramai masuk pun tidak apa. Semangat setiap kawan, kalau mereka bertanding ini kita kenal, mungkin daripada kalangan ahli majlis tinggi kita kenal, atau di kalangan ketua bahagian kita kenal. Tujuan mereka ialah untuk menawarkan diri. Kalau dilihat itu menawarkan diri, bukan mengambil jawatan dia. Jadi maka dengan perspektif sebegitu, saya tidak lihat dia boleh membawa perpecahan. Tetapi benarlah macam saudara kata tadi, tidak semua macam begitu. Ada setengah-setengah tempat, belum ada pertandingan pun sudah ada perpecahan. Ada masalah dalaman yang tidak diselesaikan. Dan pemilihan itu digunakan sebagai peluang untuk menyingkirkan musuh-musuh politik dalam bahagian. Pasal tidak ada keserasian, tidak ada semangat kerjasama, tidak ada perpaduan. Saya memang agak, kalau nak sebutkan, rasa bimbang tentang hal begitu, kerana memang saya tahu hal sebegini berlaku. Saya pernah pergi ke tempat-tempat lain di negeri lain, dan saya tahu latar belakang politik di negeri atau bahagian itu. Saya menyebutkan bahawa kalau kita berpegang pada prinsip perjuangan kita ialah untuk berjuang untuk bangsa, agama dan negara, bukan untuk diri kita, maka tidak harus dibiarkan masalah berlarutan sampai tak ada penyelesaian. Mesti ada peranan pimpinan yang boleh mengambil peranan orang tengah untuk merapatkan saf, supaya tidak ada berlaku macam perbalahan dalam bahagian. Sebab itu proses pemilihan ini seharusnya ialah proses untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang penting sekarang ni ialah supaya kita mengambil kesempatan dalam proses pemilihan ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan, memilih pemimpin yang kita anggap paling layak dan paling sesuai, yang ada keupayaan,
yang boleh membawa perpaduan. Itu kita. Kalau ada yang kak hanya nak memberi perhatian pada tumpuan kumpulan, puak ataupun apa kabilah masing-masing, itu tidak baik bagi parti. Jadi terserah pada ahli lah. Yang penting ahli mesti bijak membuat penilaian. Pasal yang nak memilih ini bukan pemimpin yang bertanding sahaja, tapi ahli itu yang lebih ramai yang menentukan siapa dia. Dan sistem kita, undian kita buat saya sulit. Tidak terbuka. Pergi markah, buat sendiri, masuk dalam tong. Jadi atas sebab itu kenapa kita harus bimbang. Kalau kita nak memilih siapa, kita pilih orang yang baik. Akhirnya majoriti itulah yang akan mendapat, orang kata, sokongan ramai, dan dia akan terpilih sebagai pemimpin. Kan ianya ukuran untuk siapa yang bakal menjadi calon dalam pilihan raya. Yang penting ialah memimpin UMNO itu. Tapi sampai peringkat untuk kita memilih siapa nak jadi calon sesuai, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak semestinya, sebagai contoh, kerana dia ketua bahagian, dia pastinya akan menjadi wakil rakyat di situ ataupun calon di situ. Ada kes yang lepas pun terbukti tidak begitu. Kita pilih mana sesuai ikut kehendak, pasal proses pemilihan ini ialah berlaku dalam parti. Yang memilihlah ahli UMNO. Pilihan raya, yang memilih ialah rakyat dan pengundi kita. Jadi ada sedikit kelainan yang tak boleh kita samakan dengan proses yang dalam, berjalan dalam UMNO. Kita nak memberikan gambaran kepada rakyat yang sentiasa membuat penilaian kepada UMNO bahawa parti kita ini parti yang mendengar apa yang dimaklumkan oleh rakyat. Kita respon kepada kehendak rakyat. Kita tahu bahawa kita diberi amanah bukan hanya untuk memimpin ahli tapi memimpin rakyat. Jadi proses pemilihan ini akhirnya akan melahirkan tokoh-tokoh pemimpin yang boleh berjuang bukan saja untuk kumpulan dia tetapi untuk negara pada keseluruhannya. Jadi sebab itu kita berharap dengan sikap keterbukaan, dengan proses demokrasi yang segar, yang agak luar biasa kerana tidak ada parti-parti lain mengambil langkah sebegini, maka mereka akan memberikan satu penilaian baru bahawa UMNO bukan parti yang hanya statik, parti yang hanya kekal dengan takuk lama tapi bersedia membuat anjakan baru. Nah, inilah proses yang kita mulakan dalam parti selepas kita meminda perlembagaan UMNO. Nah, ini cubaan pertama yang saya kira insyaAllah boleh menunjukkan bahawa parti kita akan terus, orang kata, segar, proses peremajaan itu berjalan dengan baik dan ada tokoh-tokoh pemimpin yang boleh kita ketengahkan. Harapan kita ialah bahawa proses ini akan berjalan dengan lancar kerana dia buat pertama kali, kita gunakan pendekatan model baru sebegini, jumlah yang ramai, tetapi kita juga nak memberitahu ini satu anjakan baru yang kita cuba dalam UMNO supaya ruang itu agak lebih luas dan terbuka, demokrasi dalam UMNO lebih segar. Jadi jangan kita rosakkan itu dengan amalan-amalan yang tak selari dengan tujuan kita. Sebab itu ada etika pemilihan, ada yang dikatakan aturan-peraturan yang dibolehkan dan tak dibolehkan. Umpama jangan kita hampiri politik wang, fitnah, tohmah, bida'ah. Hal-hal sebegini, amalan-amalan yang songsang dari segi politik dan agama ini harus kita jauhkan. Jadi ini sebenarnya menguji tahap keimanan politik orang UMNO sendiri. Kalau mereka boleh menggunakan ini sebagai asas untuk menunjukkan pada orang ramai bahawa proses yang berjalan UMNO ini adalah proses yang bersih. Macam setengah-setengah parti sampai terpaksa mengadakan mesyuarat semula. Kita menjalan proses yang teratur. Jadi ini akan tentu akan menaikkan imej UMNO. Bukan saja UMNO tapi masyarakat yang menyokong UMNO akan rasa lebih bangga kerana sebenarnya UMNO adalah parti yang bukan saja terbuka, parti yang bersih, parti yang memang berjuang untuk orang Melayu dan negara kita. Jadi mereka akan memberi satu penghormatan kepada kita. Jadi ini terletak di atas tanggungjawab setiap ahli. Kalau ahli melihat itulah harapan kita dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan orang kata pandangan masyarakat dengan amalan yang tidak baik, maka itu boleh orang kata menimbulkan lebih banyak keyakinan terhadap kita dan mereka ada ruang yang luas. Kita buat begini secara serentak supaya tidak adalah ruang terlalu banyak kempen sebagai contoh, dan pentingnya mereka bijaksana membuat penilaian dan buat keputusan yang difikirkan sesuai dan baik untuk peserta.